Hey, sahabat kece. Pernikahan wanita asal Sulawesi Selatan ini menjadi sorotan karena ia mendapatkan mahar dan uang panai dengan nilai yang bikin netizen tercengang. Saking besarnya mahar dan uang panai tersebut, si pengantin sampai dijuluki netizen sebagai Crazy Rich dari Sulawesi Selatan. Adalah pernikahan pasangan pengantin asal Jeneponto, Sulawesi Selatan, bernama Irmawati AMD APJ dengan seorang polisi berpangkat Bribda bernama Supardi yang kini tengah viral karena nilai mahar dan panai yang fantastis. Keduanya menikah pada tanggal 16 Oktober 2020. Pernikahan Irma dan Bribda Supardi menjadi viral hingga akhirnya mereka dijuluki sebagai Crazy Rich setelah diunggah sebuah akun Facebook. Dalam postingan Facebook itu terungkap, Bribda Supardi memberikan Irma mahar dan uang panai berupa uang senilai 300 juta, 1 set perhiasan emas, beras 1 ton, 3 ekor kuda, tanah, sebuah rumah, dan 1 unit mobil Pajero. Uang panai dalam adat Sulawesi Selatan adalah uang yang diberikan pihak laki-laki untuk keluarga mempelai wanita. Pemecah rekor Sulawesi Selatan, Jeneponto. Rencana besok acara pernikahan yang digelar di Kelurahan Tolo Timur, Lingkungan Balang Pasua, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto, Sulsel. Tulis akun Instagram @jeneponto_info pada 18 Oktober kemarin. Iya, pernikahan seorang wanita ini menjadi sorotan karena mendapat mahar dan uang panai dengan nilai yang membuat warganet tercengang. Sebagai informasi, panai dalam budaya Bugis Makassar diartikan sebagai uang belanja untuk pengantin perempuan yang diberikan pengantin pria. Menurut beberapa sumber, sejak dahulu uang panai berlaku sebagai mahar jika seorang pria ingin melamar perempuan idamannya. Selain itu, disebutkan bahwa nilai uang panai sebagai adat untuk membiayai pesta perkawinan sang pengantin perempuan tidaklah sedikit, dan nilainya bahkan bisa mencapai miliaran rupiah. Bagi sebagian masyarakat Indonesia, mungkin mahar dan uang panai sebesar itu sangatlah besar dan cukup mengernyitkan dahi. Mengingat rata-rata mas kawin atau mahar biasanya masih di kisaran ratusan ribu hingga jutaan rupiah. Namun bagi masyarakat Bugis Makassar, disebutkan bahwa nilai uang panai sebagai syarat adat untuk membiayai pesta pernikahan sang pengantin perempuan tidaklah sedikit. Dan bagi keluarga yang kaya raya, nilainya memang bisa ratusan juta, bahkan bisa mencapai miliaran rupiah.